Kebakaran melanda pasar Pemangkat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ada belasan ruko hangus terbakar. Api tiba-tiba membesar dan memakan belasan lapak pedagang di pasar Pemangkat Jalan Nusantara, Kabupaten Sambas. Kebakaran terjadi sejak sore hingga malam hari. Belasan mobil pemadam kebakaran dari Badan Pemadam Kebakaran Swasta, baik dari Pemangkat, Kecamatan Tebas, Sambas, Selakau maupun Kota Singkawang digerakkan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan belasan ruko ini. Dari video amatir yang beredar, saudara, tampak api pertama kali melahap ruko yang digunakan sebagai kantor pegadaian yang kemudian merembet ke ruko lain di pusat niaga Kecamatan Pemangkat. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena terkendala pasokan air. Api baru padam setelah 2 jam dilakukan pemadaman.